Assalamualaikum Belar dan Hatunlar, semoga keberkahan selalu tercurah kepada Sobat Yamato yang bersedia mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi kisah fiksi dan fakta sejarah serial Kurulus Osman. Kurulus Osman selalu menarik untuk diperbincangkan. Episode 93 menyuguhkan adegan dengan tensi tinggi. Inegol dihujani proyektil dan bahan peledak yang ditembakkan dari Manjanik di bawah komando Gundus Bey. Sementara pasukan pemanah dan penghancur merangsek masuk hingga gerbang Inegol di bawah komando Osman Bey dan Turgut Al. Teriakan tahlil dan takbir berkumandang dari pasukan suku Kai. Tak ayal, hal tersebut menimbulkan getaran yang lebih kuat daripada dentuman peledak mereka yang membuat gentar pasukan Bizantium. Meskipun korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak, pasukan suku Kai tidak sedikit pun memperlihatkan ketakutan. Bagi Osman Bey dan pasukannya, kemenangan terbesar bukanlah penguasaan terhadap wilayah penaklukan. Bagi mereka, pencapaian syahid adalah kemenangan terbesar yang menjadi cita-cita setiap Muslim. Lantas, bagaimana sejarah leluhur Osman Bey sehingga memeluk agama Islam dan bercita-cita mencapai syahid? Dikutip dari jurnal Tamadun, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, M. Afan mengemukakan bahwa pada paruh kedua abad ke-6 Masehi, bangsa Turki yang berasal dari Turkistan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil. Migrasi ini membawa mereka tinggal di sepanjang sungai Amudarya, Tabaristan dan Gorgan. Kontak pertama antara orang-orang Turki dengan Muslim diperkirakan mulai terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. At-Tabari, salah seorang historiografi Muslim, kelahiran 839 Masehi, menginformasikan bahwa Syahrbaras, salah seorang pemimpin orang-orang Turki, telah membuat perjanjian damai dengan kaum Muslimin pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah perjanjian damai tersebut, Syahrbaras beserta para pengikutnya bergabung dengan pasukan Muslim menuju Armenia. Hingga pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, konversi orang-orang Turki ke dalam Islam menjadi semakin besar. Setelah pembebasan wilayah Tabaristan dan Transoksiana oleh pasukan Muslim, orang-orang Turki yang memeluk agama Islam yang bergabung dengan pasukan Muslim menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang Turki mulai mengambil peranan yang lebih besar dalam dunia Islam. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Mu'tasim yang melihat potensi orang-orang Turki mulai membuka pintu lebih lebar kepada orang-orang Turki untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan Abbasiyah. Kebijakan Al-Mu'tasim tersebut menimbulkan kecemburuan dari kalangan militer Abbasiyah non-Turki. Akibat dari kecemburuan tersebut, Khalifah Al-Mu'tasim harus memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Baghdad ke Samarra. Meskipun demikian, kecemburuan itu tidak menghalangi orang-orang Turki untuk tetap mengambil peran yang lebih besar dalam struktur pemerintahan Abbasiyah. Pada sekitar abad 11 Masehi, orang-orang Turki mendirikan sebuah pemerintahan yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Sejarah mengenali kerajaan Turki itu sebagai sebutan Kesultanan Seljuk. Sebagai sebuah kesultanan, Seljuk memiliki keunikan karena mereka memiliki banyak kesultanan kecil yang tersebar di Transoksiana, Khurasan, Suriah hingga Asia Kecil. Semua kesultanan kecil tersebut tunduk pada Kesultanan Seljuk yang berpusat di Irak. Mengingat bahwa sejak awal orang-orang Turki dekat dengan Abbasiyah, maka sebagai konsekuensinya, Seljuk secara politik mendukung kekhalifahan Abbasiyah yang berfaham Sunni. Sebagai akibatnya, Seljuk harus bermusuhan dengan kerajaan Fatimiyah di Mesir yang berhaluan Syiah. Kesultanan Seljuk berakhir pada masa pemerintahan Sultan Ghiyasuddin Abu Suja Muhammad. Serangan pasukan kerajaan Khawarizmi terhadap Seljuk di tahun 1128 Masehi mengakhiri dinasti Seljuk yang besar. Turki Seljuk pun terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang otonom dan saling berperang satu sama lain. Di sisi lain, menjelang berakhirnya Kesultanan Seljuk, sekelompok orang-orang Turki yang berprofesi sebagai gembala sedang melakukan migrasi dari Kurdistan menuju Anatolia. Suku Turki tersebut bernama suku Kayi yang dipimpin oleh Süleyman Şah.
mereka melakukan migrasi untuk menghindari serangan bangsa Mongol yang mulai melakukan ekspansi ke wilayah Asia Kecil dan Irak. Ketika kepemimpinan suku beralih kepada Ertugrul, putra Sulaiman Shah, pada akhir tahun 1230 Masehi, orang-orang Turki tersebut masih dalam pelarian dari kejaran bangsa Mongol. Dalam pelarian tersebut, Ertugrul dan anggota sukunya menyempatkan diri membantu pasukan Seljuk yang sedang terdesak menghadapi pasukan Bizantium. Berkat bantuan Ertugrul dan pasukannya, pasukan Seljuk pun terhindar dari kekalahan. Sebagai balas budi, Ertugrul dan sukunya diberi sebidang tanah oleh Seljuk di bagian barat Anatolia yang berbatasan dengan wilayah Bizantium. Pada tahun 1299 Masehi, Ertugrul wafat. Kepemimpinan suku Turki itu pun diserahkan kepada putra ketiganya, Osman Bey. Sebagai pemimpin suku yang wilayahnya merupakan hasil pemberian Bani Seljuk, Osman mengambil kebijakan politik yang sama dengan ayahnya. Ia bersahabat dengan Seljuk yang sebangsa dan seagama, tetapi konsekuensinya adalah Osman harus bermusuhan dengan Bizantium. Pada dasarnya, wilayah kekuasaan Osman adalah sebuah buffer zone antara Seljuk dan Bizantium yang saling bermusuhan. Kondisi tersebut menjadikan Osman dan anggota sukunya harus selalu dalam keadaan siaga dari serangan Bizantium yang sebenarnya ditujukan kepada Bani Seljuk. Kondisi itu juga mendorong Osman untuk melakukan ekspansi ke Bizantium dengan tujuan untuk membendung ekspansi Bizantium ke wilayah Osman maupun Bani Seljuk. Bagi Osman Bey, pertahanan terbaik dari ancaman Bizantium adalah dengan merangsek masuk ke wilayah Bizantium dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaan. Di masa kepemimpinan Osman Bey, wilayah Utsmani yang kecil menjadi semakin luas. Kekuasaan yang mulanya hanya difungsikan sebagai penyangga perbatasan antara Bizantium dan Bani Seljuk telah menjadi cukup menggetarkan. Reputasi Osman dan sukunya dalam pertempuran melawan Bizantium telah menimbulkan daya tarik tersendiri bagi suku-suku Turki lainnya untuk datang dan bergabung bersama Osman Bey. Apalagi setelah kejatuhan Kesultanan Seljuk, Osman menjadi harapan baru bagi bangsa Turki untuk menaikkan derajat mereka kembali. Meskipun demikian, ketika Osman wafat pada tahun 1320 Masehi, Nikea, Bursa, İzmit, dan Pegai masih belum berada dalam genggaman Bani Utsmaniyah. Bagaimana Bos Dak Film menginterpretasi alur sejarah tersebut? Patut kita nantikan kelanjutan kisah Kurlus Osman. Tetaplah di kanal Iyamato untuk eksplanasi berikutnya. Eyvallah.